Fenomena gerhana matahari 9 Maret 2016 disambut meriah oleh masyarakat kampus IAIN Imam Bonjol Padang. Kemeriahan ini ditandai dengan dilaksanakannya sholat gerhana matahari. Wakil Rektor 1, Ikhwan Martondang mengatakan, peristiwa langka ini disambut antusias oleh masyarakat kampus. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, juga kepada mahasiswa-mahasiswa ini, mungkin dari mulut ke mulut menyampaikan, sehingga hadir sebanyak ini. Waktu itu waktu rapat kita bilang, berapapun yang hadir, agak 20 orang, 50 orang, lanjut. Ternyata bukan 50 orang, itu banyak tadi ya, bukan 500 lebih kali ya. Ini penuhkan sampai ke atas. Kalau kita lihat visi masjid kita ini kan ada seribuan ini. Jadi kita sangat gembira, surprise lah, merasa terkejut dengan sambutan yang antusias dari masyarakat kampus. Ya. Sementara jamaah Masjid Baitul Hikmah, Sarmida Hanum mengatakan, jamaah ingin lebih khusyuk melaksanakan sholat gerhana matahari di Masjid Kampus IAIN Imam Bonjol Padang. Jadi saya ingin, karena di IAIN ini saya yakin ya apa, orang yang tahu mengerjakan itu kan biasanya orang orang IAIN ini pasti dia tahu cara mengerjakannya, ya kan. Kemudian kita ingin melihat juga bagaimana syiar itu di kampus ini. Tarsapi, Aidil Ridwan Daulay melaporkan untuk Suara Kampus TV.